Andaikan saya punya waktu untuk berlama-lama di Jepara, saya akan lebih lama tinggal di Jepara. Di mana-mana kalau saya habis ngomong begini pulang pasti dapat angklung. Saya tunggu. Oke, dan di balik kesuksesan dari semua project Pay Malam tentunya ada produser dan asisten sutradara yang kita panggil kan untuk produser Mas Legi. Mana Mas Legi? Mas Legi. Dan asisten sutradara Mas Dion. Dion. Oh, Mas Dion. Oke, dan unit manager ada Mas Zainal, Mas Tio, dan Pak Fat. Mas Fat ya? Oke, okay. Mungkin ada dari sutradara ada yang ingin sampaikan? Oh iya, oh, boleh. Semua aku mau di depan. Ya, ini ada dari bagian lighting, lampu, ada DOP, director of photography itu kamera, ada dari sound, ada dari PU. PU itu kayak ngasih minuman kita kalau lagi syuting. Supaya ada backup, ada tim kamera, ada penyutradara juga semua. Ya, ya. Di depan lagi ya Bapak-bapak, mau di depan lagi. Dirgahayu Indonesia Republik Indonesia yang ke-74 SDM Unggul Indonesia Maju. Selamat dong. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Gadis Dani selaku PLT Bupati Jepara dan Minggu beserta jajaran stafnya, juga para tamu hadirin yang hadir. Perkenalkan, saya selaku perwakilan dari PT NMC Pictures yang bekerja sama dengan Aika Film. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga dan memberikan kelancaran, serta tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada PLT Bupati beserta jajaran dan stafnya serta warga Jepara atas hubungan yang sangat kooperatif dan antusias dan luar biasa, atas waktu yang telah diluangkan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan syuting Bukang Ojek Pengkolan selama proses syuting berlangsung. Semoga dengan adanya kerjasama yang telah terjadi ini ke depannya, kita bisa tetap menjaga silaturahmi, dan semoga dengan adanya tayangan beberapa tempat wisata yang kita gunakan sebagai lokasi syuting di Jepara dapat memberikan dampak positif untuk warga Jepara khususnya. Satu lagi yang ingin kami sampaikan, mungkin malam ini kami sekalian izin pamit karena besok setelah selesai syuting kami langsung pulang menuju Jakarta. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mewakili teman-teman semua mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin dari perwakilan pemain atau tim ada tambahan? Ya, mungkin khususnya tadi Pak Egi selaku produser dari NMC Pictures dan mewakili dari AMP Production. Kalau saya mungkin dari pemain, mungkin lebih ke masyarakat aja Pak Egi. Maaf kalau kita ngerepotin, bikin macet, kadang-kadang jalannya ditutup, kampungnya dia mau kita yang tutup buat dipakai syuting paling. Minta maaf itu aja kalau misalnya ada kesalahan atau tutur kata yang terlalu keras atau apa, mohon maafin aja. Kita izin pulang dulu Pak, Bu, semua besok.
ada yang disampaikan untuk kru dan pemain dari Toko Kema? Baik, dari jajaran manajemen MNC Chair, MNC Group, dan AMP Production ya, serta ke TOP yang saya sepakatkan soal mati malam hari ini. Memang tidak terasa seminggu kita bertemu tanggal 13 waktu itu tepatnya kita bersama-sama, dan malam hari ini akan kembali berada dalam posisi masing-masing untuk sementara berpisah gitu. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kami bersama pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya terhadap MNC Group yang telah memilih Jepara. Memilih Jepara menjadi salah satu tempat syuting, dan tentu saya yakin warga masyarakat Jepara yang saya wakili untuk menyampaikan ini ikut merasa senang bahwa Jepara pun juga dikenalkan melalui media yang hari ini teman-teman TOP laksanakan gitu ya. Jepara yang mungkin beberapa saat sebelumnya tidak begitu lebih banyak dikenal, hari ini insya Allah pasti akan lebih dikenal bahwa Jepara itu menjadi kota ukir, kota Ibu Kartini, kota destinasi wisata yang luar biasa, termasuk di dalamnya adalah Hari Ibu Jawa gitu ya. Dan dalam seremoni yang saya menarik satu, saya didaulat menjadi Pak Dinya Rinjani gitu. Ya murid tuh kalau ngarep gitu ya, bahasanya Kang Tio ini ngarep gitu. Next kalau ada kegiatan lain misalnya nikahnya si Bunga atau siapa itu kita diundang gitu kan. Jadi Pak Dinya diundang di sana kembali lagi untuk lebih mengenalkan Jepara berikutnya. Atau mungkin nanti Mas Ko sama Rinjani melakukan bulan madu di Karimun Jawa gitu ya. Di Karimun Jawa lebih jauh ke kota Karimun Jawa, kota Jepara yang ada di wilayah termasuk di dalamnya Karimun Jawa. Oleh karenanya malam hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, walau dalam konteks sinetron ini syutingnya di Jepara sudah cukup dalam waktu satu minggu, tapi kami pun masih berharap tali silaturahim ini masih kita jalin, pertemanan, persaudaraan, perkawanan di antara kita masih kita jalin terus. Dan suatu saat kapanpun teman-teman sekalian, bapak ibu mau datang ke Jepara, kami welcome dan terbuka sepenuhnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kayaknya rasanya kurang seru kalau bapak Pak D-nya Mas Lu apa Mas Bur tidak nyanyi bersama itu Mas Bur tadi mana Mas Bur? Oh ya, bapak. Nyanyi pak. Mbak, kita minta foto bareng. Oh foto bareng dulu pak, monggo pak. Foto bersebareng. Saya tiap hari dimintain foto. Iya. Kalau Pak Dini dewe. Ibu. Budi. Wih.